Selamat petang tuan-tuan. Selamat datang ke kebun dan sekali lagi kita tengok-tengok pokok Kim Hong. Dah tinggi. Kalau ikut umur dia baru setahun lah. Satu tahun ni lebih kurang. Hari ni ada masalah saya tengok dekat pokok ni. Ni masalah. Okey. Dah jadi dua batang dahan utama lah sini. Ni nak kena potong kan. Tak ada pilihan. Saya mesti potong dia. Yang ini panjang ni saya akan tarik lah. Letak botol saya ikat lah supaya dia boleh duduk macam ni. Daripada dia jadi dahan jantan. Okey, yang ini kita terpaksa potong. Dia dah sama besar ni. Daripada bawah nampak kayu ni, potong di sini. InsyaAllah mudah-mudahan. Sini pun. Okey, sebelah tangan. Mari kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Petang-petang kita potong. Tangan kanan. Allah, Allah, Allah. Boleh tahan. Putus juga. Okey. Lucu lah, sedang naik. Sedang naik. Banyaklah interest dia ni. Siapa nak? Macam mana nak datang kebun dan ambil? Boleh je. Saya pun nak try juga belajar-belajar mencantum pokok. Mudah-mudahan boleh jadi kan. Okey, satu dah sudah. Dan ni pun sama ni. Ini saya potong di bawah lah. Lagi bawah. Okey eh. Ini bawah sini. Tak tahu lah. Boleh ke tak boleh. Tengok macam mana. Sini dulu tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah tangan. Boleh. Kena pelas. Nampak daya ni kena pakai dua tangan juga ni. Boleh. Alhamdulillah. Sebelah tangan pun jadilah. Okey. Dah mula terang. Ni ya. Dulu yang ini. Mana naik sini. Ni naik. Ni. Saya potonglah. Ni dah naik satu. Kita nak potonglah lagi ni. Dah gemuk-gemuk ni tak boleh. Okey. Ikut yang ajar saya lah. Sebab dia dah kuat ni. Dia takkan hindu sini ya. Tapi yang ni kita boleh bentuk lah. InsyaAllah. Yang ni kita boleh bentuk lagi. Okey. Pokok Kim Hong ni. Tak tahulah macam isi dia. Bagaimana rupa buah dia. Takkan ni pertumbuhan dia. Saya sangat berpuas hati lah. Boleh ikut ketinggian. 10 kaki. Dari tinggi saya lah. Dia dah lebih. Atas. Okey. Alright. Itu dulu. Nanti kita boleh pruning lah. Mana nak pruning. Macam ni kita boleh buang lah. Okay. Masa ni kita buang. Okay, yang ni pun kita akan buang nanti ni. Yang tu apa sudah jadi. Ni masih dulu pula dia dapat kecederaan ni. Cedera rupanya. Tak apalah. Nanti kita tengok dia. Mudah-mudahan dia boleh. Pokok ni tuan-tuan. Saya siram cara macam ni. Guna drip lah. Ni. Terusan je dia. Selagi ada air dalam. Tong biru. Ni pipe. Naik atas. Habis air tong biru tu. Habis air ni. Okey, bila saya balik. Saya tutup pipe. So selagi ada air dalam tong tu. Dia akan terus menyiram. Sampai habis. Dah habis tu. Selesai lah. Okey. Ada yang kita boleh. Ni dah terang. Tapi saya rasa yang ini saya kena buang lah. Dia tegak terpacak ni. Ni. Satu ni. Ke bawah ni. Ni. Yang tumbuh ni. Ni. Ni tak ada lah ni. Saya kena buang. Bismillahirrahmanirrahim. Buang ni. Okey. Saya tak buang. Sampai tepi sangat ni. Sebab. Dia boleh rosakkan
dinding sini. So tunggu dia reput, kita tolak. Okey. Ha. Alhamdulillah sudah siap. Ha, ni dah terang. Yang sana tu nanti saya nak apa? Gantung botol lah supaya dia boleh syung terus menjadi horizontal.